Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa ittaqu allaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, fa inna asdaqa al-hadith kitabullah wa khayral hadi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba yusata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasir rahimah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin. Alhamdulillah, segala puji yang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah masih berikan kita nikmat iman, Islam, ihsan. Mudah-mudahan pertemuan kita, halal bihalal kita, silaturahim kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka menjaga tali silaturahim. Mudah-mudahan langkah kita senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Minat dulumati lalu, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, wali murid, TKIT, STIT, Al-Quran Al-Fawas, yang mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, dan juga kami terima kasih atas waktu kesempatannya untuk menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembina, ketua Yayasan Al-Fawas Generasi Robbani, dan juga para panitia, para sekolah, dewan guru, dan juga komite dan sebagainya, atas semua persiapan acara halal bihalal ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang setimpal. Jazakumullah khairan jaza. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam mendidik anak kita ini perlu ada jangkauan yang panjang, ada proses yang panjang. Enggak kita tiba-tiba anak langsung lahir dari rahim orang tuanya. Ada enggak yang tiba-tiba lahir? Atau waktu 9 bulan ada enggak kira-kira? Ada bu? Atau langsung dia bisa selfie habis lahir? Bisa enggak bu? Ada prosesnya. Jadi dalam surat Al-Hajj, kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 itu ada fasenya dalam pemrosesan pembentukan manusia. Kurang lebih ada 7 fase dari awal sampai akhir. Jadi proses mendidik anak kita menjadi hafiz Al-Quran prosesnya panjang dan perlu dengan kesabaran. Insya Allah yang akan datang kita akan coba membedah kitab, yaitu tentang pendidikan, ya, bagaimana Islam mendidik anak-anak dalam pandangan Islam, tarbiyatul aulad bil Islam. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan sebulan sekali ini pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi yang belajar bukan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya. Ini kalau bedah buku ini kurang lebih halamannya 1376 halaman. Insya Allah kalau kita dilempar betul-betul, ya. Ini mendidik anak itu dari awal, dari orang tuanya sebelum nikah sampai terakhir. Bagaimana mendidik anak yang baik dalam
Islam. Singkat saja, waktu saya terbatas. Kalau di dalam Al-Quran, Allah mencontohkan dalam surat At-Tahrim, itu ada kriteria orang tua. Satu, ada orang tua yang soleh, suami, istri yang tidak soleh atau ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam bermasalah. Kemudian juga dicontohkan dalam Quran surat At-Tahrim, istrinya solehah, Aisyah, suaminya membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun. Kemudian ada dua-duanya bermasalah. Suaminya tidak taat kepada Allah, tidak beriman, istrinya pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diamalkan dalam Quran surat Al-Masah, Al-Lahab, Tabat, dua-duanya masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang terbaik? Dialah Abdul Anbiya. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan anak keturunannya para nabi dan rasul. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam turun ke bawah namanya Nabi Ismail, turun sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ishaq turun sampai Nabi Isa alaihis salam. Semuanya terbaik, dahsyat, diabadikan dalam sholat, diabadikan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mumtahana. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan di dalam Al-Qur'an, dalam sholat, dalam syahadat, itu diabadikan. Karena khuluqul Qur'an, akhlak Nabi adalah akhlak Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad terdiri dari 5 huruf tertuju, tersebar dalam 5 surat, tersebar dalam 5 ayat. Ali Imran, kemudian surat Muhammad, As-Saf, Al-Qaf, dan Ali Imran dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mampu mendidik anak kita menjadi generasi Qurani. Tapi kalau itu para nabi, kalau kita gimana? Kalau nabi kan diuji makin sabar, dikasih kenikmatan, makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam Al-Qur'an orang biasa bisa mulia. Ada enggak orang biasa jadi mulia lalu diabadikan dalam Al-Qur'an? Ada enggak kira-kira? Siapa dia namanya? Luqman, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Pesannya kepada anaknya apa? Satu, jangan syirik kepada Allah. Dua, apa, berbakti pada orang tua. Tiga, sholat dan bersabar melakukannya. Kemudian siapa lagi? Imran, satu-satunya keluarga yang disebutkan adalah Ali Imran. Keluarganya Imran, dia orang biasa apa Nabi? Dia orang biasa, tapi mulia di sisi Allah SWT karena dia menjadikan teladannya Nabi Ibrahim alaihis salam. Dahsyatnya kira-kira. Yang dipilih pun adalah salah satunya orang biasa. Imran, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Nabi Adam, dia keluarganya ada masalah nggak? Keluarganya ada masalah nggak? Ada. Makanya disebut Adam keluar. Kemudian Nuh, keluarganya ada masalah nggak? Ada masalah istrinya. Kemudian anaknya. Kemudian kalau Ibrahim, keluarganya baik, ada nggak baik? Baik. Ibrahim, keluarganya semuanya baik. Subhanallah. Jadi orang biasa mampu menjadi mulia karena mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terakhir, diikuti bapak sungguh-sungguh mendidik anaknya menjadi hafiz Quran. Harus lebih baik lagi itu anak daripada orang tua. Paham kira-kira? Kalau ibu menjadikan teladannya Nabi Muhammad dan pedomannya Al-Quran, satu, Imran itu orang tua yang hebat bersama istrinya Hana. Suami soleh, istri solehah. Turunannya siapa? Lebih hebat lagi daripada Imran. Diabadikan di dalam Quran. Namanya Maryam. Tanpa sentuhan laki-laki, dia hamil. Benar enggak? Itu izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti zaman sekarang, es cendol kelapa muda, turut cendol enggak punya bapak. Bukan itu ya. Tapi ini hebat, menjadi mulia, Maryam namanya. Jadi orang tua punya anak harus anaknya lebih mulia daripada orang tuanya. Kemudian setelah Maryam, siapa namanya anaknya? Nabi Isa alaihissalam. Dahsyat diabadikan dalam Quran, kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diturunkan lagi nanti di akhir zaman. Satu-satunya nabi yang Rasulullah SAW bertemu di saat Mi'raj dalam surat An-Najm diabadikan, itu berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan ruh dan jasadnya di saat Mi'raj. Yang lain itu ruhnya para nabi, kecuali Nabi Isa AS. Jadi lebih hebat Maryam atau Nabi Isa? Nabi Isa AS. Dahsyatnya kira-kira. Jadi kita membangun keluarga kita dari orang tua yang soleh, istri yang soleh, turunannya soleh dan soleh, sakinah, mawaddah, warahmah. Harus lebih hebat lagi. Nah ibu, bapak, langkahnya ke sini, niat kita ikhlas karena Allah menjadikan anak kita hafal Quran insya Allah dan bersabar.
aktivitas 24 jam usahakan banyakin baca Al-Qur'an dan doa kepada anaknya agar menjadi orang yang menghafal Al-Qur'an, dan jangan pernah putus asa untuk berjuang mendirikan kita menjadi orang-orang mencintai Al-Qur'an. Kenapa? Karena dia akan memberikan mahkota kemuliaan di akhirat yang lebih sinarnya melebihi sinar matahari. Perasaan dulu biasa-biasa aja orang tuanya, sekolah, ibadah, aktivitas amal, biasa-biasa aja, tapi membuat dirinya diberikan mahkota kemuliaan. Kenapa? Karena anaknya dididik dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang hafal Qur'an. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an hafizah. Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafidina min al-Qur'an wa sunnah fuqaha fi din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh, para hafal Qur'an, kelak memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Wa billahi taufiq wal hidayah. Saya bicara pasti banyak salamnya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.